Pisan maju kabeh rumahan los. Ya, halo teman-teman, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan abang kalian yang ganteng ini. Dan hari ini abang yang ganteng ini akan share APN Indosat seperti requestan kalian ya, APN Indosat terbaru dong bang. Oke, baiklah, gak usah khawatir, kali ini abang akan share APN Indosat 4G terbaru. Dan jika kalian baru mampir, jangan lupa ya di subscribe dan diaktifkan loncengnya. Jika sudah, langsung saja let's go. Oke, tidak usah berlama-lama. Langkah pertama, seperti biasanya, kalian masuk di pengaturan, lalu kalian pilih jaringan dan internet atau kartu SIM dan data seluler, biasanya di HP Realme, Redmi, atau Oppo. Kalian pilih saja kartu SIM dan data seluler. Dan setelah itu kalian pilih jaringan seluler atau kartu SIM yang buat paket data ya, terserah di HP kalian SIM 1 atau SIM 2. Kalian klik saja itu, biasanya di HP Redmi atau Realme. Dan setelah kalian klik, kalian pilih nama titik aksesnya atau nama poin akses atau nama jalur akses. Dan jika sudah seperti ini, kalian bisa tambahkan APN baru atau tambahkan nama titik akses baru atau tanda plus. Di HP saya kentang ini, HP kentang ini tanda plus. Baiklah, jika sudah seperti ini, untuk namanya bisa kalian screenshot nih teman-teman ya. Silakan kalian screenshot Indosat Logic Neck, atau bisa kalian layar belah, terserah kalian. Untuk namanya bisa kalian screenshot yang warna kuning ini. Dan apabila sudah kalian screenshot, lanjut saja kalian simpan. Oke, selanjutnya untuk APN-nya di sini isikan internet logic fast, bisa kalian screenshot. Oke, mantap sekali. Dan jika kalian baru pertama mampir, jangan lupa di subscribe nih teman-teman ya. Semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya dari arah yang tak terduga-duga, dikabulkan segala doanya, amin. Di like juga. Dan selanjutnya di sini proxy-nya kosongin saja. Tuh, proxy kosongin saja dan portnya juga kosongin ya. Oke, salah pencet. Portnya kosongin, proxy port kosongin saja. Dan selanjutnya di sini untuk username atau nama pengguna isikan internet. Oke, sambil ngopi sepertinya lebih nikmat dan segar. Jangan lupa ngopi nih teman-teman ya. Dan jika sudah kalian screenshot, lanjut saja. Jika kalian sudah simpan, kita menuju ke passwordnya nih. Di sini selanjutnya passwordnya kalian isikan sama internet, kata sandi atau password, isikan internet ya. Bisa kalian screenshot. Baiklah, mantap sekali. Auto diciplak channel sebelah nih, channel sebelah itu yang suka ciplak itu ya. Dan selanjutnya di sini untuk servernya isikan cloudflare-dns.com ya. cloudflare-dns.com, bisa kalian screenshot. Oke, lanjut di sini untuk MMSC kosongin saja. Proxy MMS kosongin saja. Port MMS kosongin. Dan selanjutnya jenis autentikasi isikan PUB. Untuk jenis APN isikan default, SUPL. Dan selanjutnya di protokol APN isikan IP versi 4. Dan untuk protokol roaming APN isikan IP versi 4 atau versi 6 ya. Bisa kalian screenshot. Dan untuk operator jenis MVNO kosongin saja. Selanjutnya saya simpan, saya alihkan dulu. Apabila nanti balik ke APN default, kalian bisa tulis di kolom komentar, sertakan tipe HP kalian, misalnya Vivo Y berapa, atau Redmi, atau Samsung, atau ROG, atau apalah pokoknya. Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan mari kita lihat sama-sama di sini speed testnya berapakah nih. Mantap sekali sepertinya, mantap gua bilang.
untuk downloadnya. Mantap, gua bilang 30,13 Mbps nih teman-teman. Dan berapakah untuk uploadnya? Mari kita lihat sama-sama ya. Dan 8,52 Mbps dan untuk pingnya sepertinya 60 ms nih. Dan setelah itu kita coba lihat di pengujian browsingnya untuk membuka Google, sepertinya tidak tersendat, lancar. Dan untuk Facebook juga lancar sekali, untuk Blogspot juga lancar, tidak loading. Cuma di channel ini yang habis setting VPN langsung tes main game ya. Oke. Biar kalian tahu pingnya stabil atau tidak, ISO atau tidak kan. Oke. Dan untuk Yahoo juga stabil, tidak loading. Untuk Kaskus juga sangat smooth sekali. Dan sekarang di pengujian streamingnya di 360p nih. 360p apakah mengalami buffering? Mari kita lihat sama-sama. Lancar sekali ya. Kalian harus coba nih, jangan sampai kalian ketinggalan bagi user Indosat dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, Aceh, Medan, Bengkulu, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Riau, Batam, Kalimantan, Singkawang, Martapura, Kutai, Merauke, Jayapura, Kendari, Manado, Palu, Gorontalo, Ambon, NTT, NTB, Kupang, Madura, Jakarta, Solo, Semarang, Pati, Klaten, Serang, Tangerang, Cawang, Cililitan, Kebon Jeruk, Halim, dimanapun kalian berada, silakan tulis di kolom komentar nih. Dan inilah hasilnya, langsung saja kita coba di PUBG Mobile ya. Gak usah berlama-lama karena saya tahu kalian tidak suka berlama-lama gitu. Yang penting kita lanjut di tesnya PUBG Mobile nih ya, di arcade, di arena training. Apakah wis langsung 48 ms, bro, mantap sekalian. 48 ms, kalian bisa lihat sendiri nih ya, kalian lihat dulu lah di sebelah kiri nih, 52 ms, 48 ms. Dan bagaimana di tempat kalian, jangan lupa kalian tulis di kolom komentar nanti work atau tidak work. Iya, mantap sekali teman-teman. Bagaimana yang di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Madura, Sulawesi, Gorontalo, Ambon, Maluku, Ternate, ya Solok, Padang, Bukit Tinggi, Lahat, Deli, Serdang, dimanapun kalian berada nih teman-teman. Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat, dimanapun kalian berada. Apakah sangat smooth sekali di tempat kalian? Bisa kalian tulis di kolom komentar nih ya. Jangan lupa di subscribe juga, yang subscribe, yang like, yang share. Semoga rezeki kalian lancar dari arah yang tak terduga-duga, dan segala doanya dikabulkan nih. Amin, amin dong. Oke, mantap sekali. Oke, terima kasih sudah menonton video terbaru dari channel Teknolovers. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman kalian. Dan akhir kata saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap, mantap, serbu, 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 serbu.